DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melalui Ketua DPRD berharap di tahun politik ini dana COVID-19 benar-benar digunakan untuk kepentingan percepatan penanganan COVID-19 beserta dampaknya, mengingat jumlah dana yang dianggarkan sangat besar. Sekalipun Kalimantan Tengah memasuki tahun politik, namun Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Wiyatno, berharap besarnya dana yang dianggarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus tepat sasaran. Hal ini diungkapkan dalam rilisnya beberapa waktu yang lalu di Gedung Dewan. DPRD Kalimantan Tengah telah sepakat dalam penyesuaian anggaran, termasuk anggaran Sekretariat Dewan yang terkena penyesuaian. Mohon maaf karena ini tahun politik, kita berharap ini betul-betul digunakan untuk COVID-19. Kita lembaga prihatin dengan kondisi kita seperti ini. Pilkada serentak seyogianya dilakukan pada 23 September 2020. Namun setelah Presiden menetapkan bencana nasional non-alam, maka Presiden Jokowi menunda pelaksanaan pilkada serentak dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Olivia Teja, Jurnal TV.